Welcome to this channel. Of course, still on the channel. Flaring Kellid Hunters. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya masih di channel Lereng Kellid Hunters. Hari ini kita lagi sowan ke sarannya Sang Prabu Sri Aji Jayabaya, ya, tepatnya yang ada di Dukuh Bulurjo, Desa Kaudsan, Kecamatan Plosokaden, Kabupaten Kediri. Pesaran ini ditemukan pada tanggal 5 Agustus 1990, ya. Jadi cukup lama. Cuman untuk sarian ini belum familiar. Yang familiar adalah petilasan Sri Aji Jayabaya yang berada di Pamenang Kediri. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk teman-teman yang belum tahu seputar sarian Sri Aji Jayabaya, yuk ikuti kita terus dari awal hingga akhir, jangan di skip eman-eman guys. Tentunya sebelum kita lanjut ya, ada baiknya teman-teman nanti yang suka bisa like, comment, share sebanyak mungkin, tentunya subscribe untuk mendukung channel kita supaya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi tentunya dengan konten-konten yang lebih bermanfaat dan bermutu untuk semuanya. Oke guys, check it out, ikuti kita terus. Yuk, pasti seru, pasti asik. Nih guys, ya. Jadi kebanyakan kita dulu tidak tahu ya. Kita tidak mengira kalau sareanya Sri Aji Jayabaya ada di sini guys, karena kita sudah sangat familiar dari kecil sampai sekarang. Kita taunya hanya petilasan Pamenang yang ada di Wates Kediri ya. Hari ini kita sowan ke Sentono Boto Putih yang ada di Kabupaten Blokaden ya. Jadi untuk sareanya ini berada di bawah pohon beringin yang besar, gede banget guys ya. Usianya kemungkinan ya ratusan tahun ini ya, sesuai lah. Kalau memang ini sarannya Sri Aji Jayabaya, auranya juga sangat terasa di sini guys ya. Jadi lebih kuat di sini. Kalau insting saya pribadi, insya Allah di sini guys. Tapi kalau teman-teman yang lain punya komentar yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar untuk menambah kasanah pengetahuan kita bersama ya. Jadi nanti semoga lebih bermanfaat lagi guys. Oke guys, tuh guys ya, ini adalah sarannya komplek pesarean keluarga Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Jadi di sini ada 13 makam yang ada ya. Jadi mulai dari permaisuri sampai putrinya, keluarga semua ini ada di sini ya. Di sini rindang banget guys, suasana sejuk dengan suara-suara burung yang merdu ya, banyak sekali di sini. Suasananya asri, adem, asik guys ya. Jadi untuk wisata religi juga untuk ngadem pas ini guys, terutama kalau kita mau tawasulan di sini atau mungkin berdoa ya, mendoakan keluarga Sri Aji Jayabaya, mantap di sini guys ya. Kita sambil tawasulan di sini nih guys. Jadi sudah lama saya pengen ke sini, tapi baru kali ini sudah bisa ke sini, alhamdulillah. Cuman untuk ini tadi memang kita tidak sengaja lewat wilayah sini, jadi kita sempatkan untuk mampir ke sarannya Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Jadi cukup luas kompleknya guys ya, tapi tidak seluas yang ada di Pamenang ya. Jadi beda, karena Pamenang sudah lama dan orang-orang pun kemungkinan lebih percaya kalau di Pamenang daripada di sini. Tapi insya Allah kalau saya yakin di sini guys ya. Monggo silahkan berkomentar ya, kita berbagi pengalaman pro kontra biasa, tapi kita tetap saling respect. Oke, mantap. Oke guys, nah, ini dari view yang lain. Jadi Sang Prabu Sri Aji Jayabaya ini berada di Sentono Boto Putih ya, sarannya ini guys. Ada di Kawedesan Plosokaden Kabupaten Kediri. Di ini guys ya. Ya memang baru ini, bangunnya baru juga. Nah, ini untuk silsilah keluarganya guys ya. Jadi untuk Sri Aji Jayabaya ada di tengah, terus ada itu keluarga yang lain, Sang Permaisuri, bahkan putri-putri semua ada di sini.
putranya juga ada, keluarganya juga ada, tapi ini nama samaran, guys. Ya, jadi kalau yang penasaran silahkan main ke sini sendiri untuk membuktikan, atau nanti kalau teman-teman nanti bisa request, insya Allah nanti saya jelaskan lebih detail lagi untuk next video ya. Jadi biar semuanya nanti lebih bisa memahami dan mengerti apa sih yang ada di wilayah komplek pemakaman Sri Aji Joyoboyo ya. Guys ya. Sini asik, betah di sini. Suasana nyaman, sahdu dengan aura-aura kenyamanan di sini luar biasa, guys. Ya. Jadi, menurut pengalaman saya pribadi, kalau saya sowan ke besarian-besarian atau petilasan, itu biasanya saya masuk, saya uluk salam, itu biasanya auranya sudah terasa. Alhamdulillah di sini juga seperti itu. Harapan saya juga seperti itu ya, karena Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah raja yang luar biasa dari Kediri, yang punya yang namanya Jongko Joyoboyo ya, ramalannya akurat ya, sesuai untuk saat ini juga sudah terbukti apa yang diramalkan oleh Sri Aji Joyoboyo ya, luar biasa. Kalau boleh katakan, apa yang ada di Jongko Joyoboyo di Al-Qur'an pun juga ada. Jadi sinkron ya antara Jongko Joyoboyo dan Al-Qur'an. Luar biasa, guys. Oke, guys, sekian, ketemu lagi di part 2 tentunya dengan ulasan-ulasan yang lebih detail, lebih menarik untuk disimak. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tunggu komennya, guys. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.